pinter nomor teleponnya. Buat apa? Buat pacaran. Gak mau. Aca itu cantik, pinter, baik, nyaris sempurna. Gue mau yang sempurna. Dia gak mau hubungan sama lo. Jadi lebih baik lo lupain Iqbal. Oke, fine aja. Coba lupain Iqbal. Lupain Iqbal. Lupain Iqbal. Ah, gak bisa. Hai. Jadi kita dari Cast Film Mariposa. Perkenalkan, saya Angga Yunanda, berperan sebagai Iqbal. Iqbal itu orang yang sangat pintar, genius, dan dia itu mementingkan pendidikannya banget. Halo semuanya, aku Zara, di sini berperan sebagai Aca. Jadi Aca itu sama-sama kelas 2 SMA sama Iqbal. Sama-sama perwakilan dari sekolah untuk Olimpiade Sains yang pastinya pinter banget. Dan dia tuh tipe anak yang ceria banget ke semua orang. Tapi dia susah untuk suka sama orang. Dan di saat ada satu orang yang cuek sama Aca, dia penasaran kenapa dia gak suka sama Aca. Nama aku Agung Sungkar, berperan sebagai Rian. Rian ini salah satu teman dekat sekalinya Iqbal dan Glenn. Di circle pertemanan ini mungkin aku itu yang apa ya? Menghip. Iya. Lucu sih. Gimana sih jadinya? Kocak. Yang main kocak dan mungkin menghibur. Intinya tuh berarti dia bukan menghibur ya, ujung-ujungnya ngeganggu. Ya. Pengganggu dan perusuh. Halo, aku Junior Roberts, di sini bukan sebagai Glenn. Ketawa. Intinya Glenn itu sama sih, dia tuh kita tuh bertolak belakang banget sama karakternya si Iqbal. Gimana dia yang serius banget, nggak bisa bercanda, dan kita yang lawak mulu, jadi nggak jelas. Lu. Terus ya aku agak beda dari novel sih, kan di novel kan aku nggak cadel, di sini aku cadel. Aku Dania Salsabila, di sini aku berperan sebagai Amanda. Amanda itu sahabat dekatnya Aca, dan di sini Amanda itu karakternya galak, tegas. Dan dia tuh lebih menjaga Aca untuk gak boleh terlalu berlebihan sikapnya terhadap Iqbal. Jadi cerita Mariposa ini berdasarkan dari Wattpad dan novel yang diadaptasi untuk jadi film. Dan film itu lebih menceritakan tentang dua anak pintar yang berdasarkan dari background keluarga yang berbeda. Sama-sama cukup keluarganya, tapi bedanya Aca ini lebih sama orang tua itu dibilangnya harmonis dan dekat banget, tapi kalau Iqbal itu lebih kayak keras gitu orang tuanya. Jadi kelihatan gimana cara mereka di sekolah itu bersosialisasi. Dan ini tentang cewek yang ngejar cowok sampai cowoknya ngomong apapun bodo amat, yang penting gue dapetin dia. Jadi mungkin ngambil simbol dari kupu-kupu juga, kan mariposa dalam bahasa Spanyol artinya kupu-kupu. Jadi ada orang yang mungkin kalau dikejar gitu akan pergi, tapi kalau kita diem malah nyari-nyariin gitu ya, kayak orang yang gitu. Bener kan ya? Bener. Iya, jadi kayak kupu-kupu kan semakin dikejar semakin menjauh. Sama kayak ibaratnya Iqbal itu kupu-kupunya, Aca itu yang ngejarnya gitu. Lumayan susah sih sebenarnya untuk menghilangkan kesan-kesan mungkin kayak film sebelumnya yang kadang-kadang udah terlalu melekat gitu ya dari penonton di Indonesia yang udah nonton film kita yang sebelumnya. Dan bisa dibilang itu tantangan buat kita yang cukup berat. Justru itu yang selalu kita diskusiin, gimana caranya kita ngilangin image si pemeran yang di filmnya itu, pemeran atau tokoh karakter di film itu, karakter yang di film itu, dan jadiin yang beda. Tapi untungnya kebantu juga dengan karakter Aca dan Iqbal yang di film ini emang jelas beda banget, total beda banget sama film sebelumnya. Dan setelah kita preview kemarin, aku nggak ngerasa karakter sebelumnya ada sama sekali, enggak sih. Bersyukur ya, semoga aja nanti teman-teman yang nonton juga merasakan hal yang sama. Amin. Iya, amin. Kalau kan baru banget ya main film gitu, terus langsung dipertemukan dengan orang-orang hebat gitu. Sebuah tangan yang sangat berat. Ini gocek, sebaik semua. Masih, Ju, tunggu sedih nih. Masih ya teman-teman. Pintai banget kan actingnya kan? Tunggu lagi dong di Mariposa. Udah. Panjang. Sama mungkin ada adegan dance ya. Jadi kita berdua sama Rantai Ersa itu ada adegan dance.
Tapi untungnya emang Abun kan emang punya background yang luar biasa. Sangat luar biasa. Tidak ada sangat. Enggak. Mana ada emang background ngedance. Ya udah, Junior apa? Tantangannya harus enggak bisa harus cadel gitu ya tantangannya. Cadel paling. Ya, itu kan udah bisa diubah. Awalnya udah memikir kayak aku udah memikir ganti-ganti kalimat-kalimatnya tapi ternyata Pak Fajar bilang kayak udah enggak apa cadel aja dipakai. Ya, gitu Aca itu cantik, jadi aku pintai. Oh, anjay. Nyai sempuinya. Ya, gitu lah. Sorry. Oke, kalau aku, apa ya, di Mariposa aku itu lebih harus, apa ya, galak kan. Galak dan itu harus aku lebih, apa ya, banyak emosi gitu loh. Kalau misalnya sama itu kebalik banget sama sifat asli aku. Kalau aku marah, aku lebih diem. Kalau misalnya Amanda, itu lebih diekspresikan. Jadi itu sih yang ngebuat aku harus terbiasa teriak-teriak, galak, gitu guys. Acak sih sebenarnya. Apa? Sebenernya diem-diem kayak gini berisik banget banget. Waduh, dibuka. Kalau kita selama proses syuting selalu menyenangkan karena kita semua hampir sama umurnya. Hampir ya, dia pun aku paling muda sih. Sama kayak aku. Beda 9 hari. Beda 9 hari apa? Beda kan loh. Dan semuanya tuh gampang apa? Ngeblend. Gampang ngeblend, semuanya suka apa ngelawak dan Angga selalu bawa kartu, kita selalu main bareng, tapi kalau lagi take semuanya serius. Tapi ada sih yang kocak. Jadi aku ini lagi harus ngatur emosi banget nih. Aku ngumpulin emosinya tuh udah lama banget, kayak udah diem lama. Terus begitu pas mau take sama Amanda kan, ceritanya ini golden scene-nya mungkin lah sama Amandanya ya. Pas lagi ini gak lama mereka berdua datang ke sandung tuh. Jatuh mana buk dulu. Orang jatuh ditolongin Bun enggak apa-apa. Wah, ketawain dulu. Bantu. Tapi kan kasihan jadi emosinya kayak langsung kayak lu lebih kasihan sama orang ini daripada gua kumpulin emosi lagi. Oke, salah. Kasihan lo. Oh, terima kasih. Emosinya susah. Oke. Lu ngerusak semuanya. Lanjut ya terus. Oke, udah. Ini pertama kali ya? Karena di sini ada Abun Sungkar ya. Pertama kali. Siapa sih enggak tahu dia gitu. Pertama kali ada dua orang pintar genius saling jatuh cinta. Dan ya, cewek mungkin itu. Dan ini yang membedakan juga yang memproduksi dua PH besar Indonesia, ada Falcon Picture sama Star Vision Plus. Dan ini termasuk yang pertama sih ya dari kolaborasi mereka, dan semoga aja nanti bisa menghasilkan yang terbaik. Amin. Dan ya ini film sebenarnya ini sangat menghibur tapi banyak pesannya juga, iya. Banyak tipsnya juga. Gak cuma percintaan remaja doang sih, ya, tapi ada sisi parentingnya juga buat mungkin keluarga besar yang juga ikut nonton, gak cuma remaja-remaja doang. Gimana sih pengaruh dari orang tua tersebut mendidik anaknya itu bisa berpengaruh terhadap kepribadian anaknya tersebut gitu di kemudian hari, di sekolah, di lingkungan. Semoga kita bisa memenuhi ekspektasi para pembaca Batman. Amin. Ya, semoga tidak novelnya enggak. Iya sama novel. Oke, okay. Aku udah serius nih, keren. Coba, Glenn. Ini kustus banget ya? Bro, begini bro. Ayo, jawab lo mau. Ayo dong, ngomong dong. Kok sedih sih? Enggak, gak sedih. Jangan nangis dong. Gara tisu. Pakai karton lah. Kunang-kunang. Oh, kunang-kunang jadinya. Karton. Itu gak ada tau. Ya, semoga filmnya berkesan. Filmnya bisa dinikmati banyak orang. Amin ya Allah. Dan intinya semoga banyak yang suka dan banyak yang nonton. Amin. Semoga nggak mengecewakan sih, dan jangan berharap kalau misalnya di Wattpad sama novelnya itu sama, karena kalau misalnya di film itu kita udah divisualisasikan. Kalau misalnya itu novel sama Wattpad itu kalian kan berimajinasi, jadi jelas beda gitu. Dan kita mempersingkat dari semuanya itu apa ya bilangnya? Dipadatkan lah ya, dipadat. Karena dari apa? Novel atau Wattpad untuk jadi film itu kan harus dipersingkat, tapi pesannya harus sama, dasarnya sama. Cuma pasti ada yang dilebihin dan ada yang dikurangin untuk apa biar orang tuh nggak bosan nontonnya. Semoga aja ekspektasi mereka bisa
tersampaikan dengan baik lah gitu di film Mariposa ini. Dan semoga pesan-pesannya nyampe ke para penonton. Wattpad-nya Mariposa kan udah dibaca lebih dari 100 juta kali. Dan novelnya mega bestseller. Iya, novelnya mega bestseller. Semoga aja ya ada 10% lah dari yang udah baca bisa nonton Mariposa ya. Amin. 10%-nya ya. 10 juta. 10 juta ya. 10 juta. 10 juta. Kira-kira. Semoga aja. Amin. 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 Ganteng. Mengayomi. Oh, introvert. Open minded. Iya. Oh. Abun. Garing. Jayus. Anak enggak boleh bilang ya. Kayak lu gua tadi bagus-bagus ya alamnya. Tolong lah. Tolong nih. Bacot. Enggak gua bagus udah. Bebek sahabat gue lah. Mau yang bagus apa yang bagus dong. Bagus ya, bagus. Itu udah buruk. Soleh deh. Oh iya. Oh iya, dilupa. Kalau gitu gue salat. Salat lima waktu. Subhanallah. Walaupun kadang-kadang melenceng-lenceng dikit ya. Kan ada yang bisa dilakukan. Biar imbang nakal sama solehnya. Gua anak nakal, Zara. Gila parah banget. Tante anaknya nakal. Ditonton. Ya. Sadel. Baru mau bilang. Bule, playboy. Banyak. Playboy. Pulang. Lu pulang sekarang. Aku baperan. Hah? Iya, kamu baperan. Jadi sih. Aku buset banyak banget udah satu aja. PHP. Kosong. Kosong. Kosong otaknya kosong. Jangan lu. Kerja duluan masuk buat membaca. Jangan banget lu, Bang. Marah. Galak. Pendengar yang baik. Empat curhat aku. Itu dua kata. Empat bang. Empat. Asik. Sik asik. Oke, kopi atas. Kalau mikir lo lama banget. Otak gue nyangkut tiba-tiba. Emang gue kenapa di mata lo, ha? Kan galak. Kan galak. Bener gak? Bener kan galak. Oh iya, galak. Kan tadi gue udah galak. Oh bang. Kayak mikir gimana sih? Terlalu banyak kenangan ya? Gak ada ya! Gak usah, mikir kebelakang-belakang Ju! Hargain cewek lo yang sekarang! Salah! Bawel! Dulu sih! Tuh kan dulu kan belakang-belakang kan? Makanya gue... Udah, lanjut! Udah, ada! Curhat! Bisik! Wah, bisik. Gua balik deh. Siapa itu? Banyak nih rasa pengen ngomong banyak. Mau gue pulang ya. Staminanya banyak, enggak bisa diem. Iya benar itu. Satu kata lo. Cantik dia. Nah, itu benar tuh. Satu kata kenapa dalam menceng semua. Iqbal tuh kayak kupu-kupu tahu terkejar tapi nggak tergapai. Iqbal sama Ancen jalannya bareng tapi nggak gandengan. Serius? Minta digandeng? Tan Ancen hunger like Iqbal. Hai Sobri! Terima kasih udah nonton obrolan kita hari ini. Jangan lupa nonton film Mariposa tanggal 12 Maret 2020 di bioskop. Bye! Bye.